Ini abah saya. Abah datang dari kampung. Elektrik. Jadi bila nampak benda dari bandar, dia rasa heran sikit. Saya dah lama pindah ke KL. Tapi abah masih tinggal kat kampung. Biasanya raya orang balik kampung. Tapi tahun ni kami lain. Beraya kat KL. Hoi. Cantik bangunan tinggi-tinggi kau lumpur ni. Boleh kita bawa tiga pintu tak? Bah, sini bukan macam kat kampung. Mana boleh suka-suka berhenti je. Abah nak ambil gambar panorama. Kau nak berhenti dan kau nak bergorak. Kau cap, yo. Okeylah. Tapi kena cepat sikit tau. Ya. Tepi dia. Okey. 5 minit dia. Cepat. Abah ni pergi tangkap gambar ke kena tangkap? Abah! Ya. Abah pergi mana? Jamal dah tunggu lama dah tahu. Alah, sorry. Tadi Abah ambil gambar bangunan sebuah salon. Lepas tu, Abah tengok bangunan ni lagi cantik. Sampai tak puasan pukul berapa. Cepat. Kita nak kena balik dah ni. Yalah. Jom. Ya. Hei, tak sangkut pula aku kena zaman. Takpelah. Besok, abang bayarkan, ya? Tak payahlah. Tadi kan, abang nampak dari jauh ada satu bangunan tinggi pula. Masa dulu tak ada lagi kelompok tu. Boleh kita pergi ke market tak? Abah, lambat kan? Kan kita nak buka puasa. Anak kocap, ya. Abah, tak boleh. Semua orang dah tunggu kat rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizki ka aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tok, ya. Tok. Bah. Abah. Yang, awak nampak Abah tak? Bukan dia ada kat dalam bilik ke? Kat dalam bilik tak ada. Aduh. Abah kat mana ni? Abah. Abah. Macam mana Abah datang sini seorang-seorang? Kuala Lumpur ni kan dah maju. Ada LRT, ada MRT. Abah tahu tak kita orang risau pasal Abah tadi? Kenapa tak beritahu Abah nak datang sini? Abah tahu kau semua sibuk. Jadi, Abah pun perlukan masa untuk ambil video ni semua ni. Sejak bila Abah suka ambil video ni? Abah ambil video ni bukan untuk Abah. Nampak ilu, ya? Untunglah kau, Samad. Raya dapat jalan-jalan tengok Kuala Lumpur. Raya ke mana pun sama, ya? Tak sama. Anak aku semua di luar negara. Tinggal aku seorang di kampung. Dia dah tua-tua ni. Dah tak ada siapa dah. Raya ke, hari biasa ke, macam inilah. Tak tahu apa nak buat. Tak ada siapa nak layan. Kalau boleh, balik nanti bawalah buah tangan untuk kami semua. Okey, Pak Kasim. Kau minta buah tangan, kan? Dan bagi kau lucky best. Dan bawa kau pusing-pusing Kuala Lumpur. Kau tengok bangunan-bangunan kat sini. Memang canak-canak tinggi. Masa dulu tak ada tau. Dan jalan kat Kuala Lumpur ni, LRT, MRT. Copek sampai. Dan harap kau semua janganlah rasa sunyi.
tak lama lagi dia balik. Dan dia nak kau tahu, Aiden sayang ke kau semua. Tahu tak? Ha. Walaupun video ni video biasa, ya. Tapi pada dia orang tu, bosah mana. Biar dia orang rasa, walaupun rayu seseorang, tapi tak sunyi. Abah, apa kata kalau kita balik kampung beraya dengan kawan-kawan Abah? Betul ke ni? Tolong edit. Boleh, Abah. Boleh. Dah, ni, tengok ni. Ni anak dia ni. Ha. Lepas ni kita akan tengok video yang Dan rakam pasal lebih kelumpur gitu. Anak Dan Jamal dah editkan. Ha. Mari kita tengok. Okay. Raya tahun ni memang tak sama. Kami balik kampung. Tapi bukan itu saja. Kami balik ke erti sebenar raya, iaitu berkongsi kemeriahan dengan mereka yang bersama kami. Keindahan raya lebih bermakna dikongsi dengan orang tersayang.